Hari ini saya mau cerita tentang bagaimana susahnya menjadi seorang YouTuber. Jadi guys, kalau misalnya kalian mau jadi YouTuber, kalian mesti harus kalau menjadi partnernya YouTube, Anda harus memiliki 4.000 jam tayang dan 1.000 subscribe. Itu syarat minimal. Jadi ketika Anda belum memiliki jumlah subscriber dan view-nya segitu, jadi kalian masih bukan menjadi partnernya. Jadi kalian berdiri sendiri. Waduh, Bele, gak usah mandi, kamu dimarahin nanti. Oke, lanjut. Kita bukan tentang Bele sekarang, tentang saya sekarang, tentang YouTube saya. Jadi ketika Anda masih kecil, YouTube kecil, itu mungkin kayak Anda seperti koleksi album sendiri lah. Ketika belum memenuhi syarat, Anda bukan siapa-siapa, sama seperti saya. Karena kalau saya bisa bilang, kita masih kecil lah gitu ya. Tapi yang pasti bagi saya, bukan saya mau mengejar AdSense itu, ya, mau membuat satu dokumentasi tentang kehidupan saya, tentang keseharian saya, tentang hobi saya, dan mungkin tentang bisnis saya yang mungkin bisa bermanfaat buat kalian semua. Benar, itu sih poinnya. Karena kalau misalnya zaman sekarang kita nggak perlu punya album foto kayak dulu kita punya album foto yang tebal begitu, semua kegiatan kita di sana. Tuh mau mandi lagi deh. Tapi sekarang itu kita cukup memiliki suatu media sosial gitu ya. Di sana kita simpan foto-foto atau Bele. Kam. Bandel banget. Dia pengen mandi terus, tapi nggak dikasih nih sama mamanya. Jadi yang pasti kita simpan semua di sana. Nah, dengan tujuan itulah saya membuat video-video saya untuk menjadi sebuah dokumentasi buat siapa? Buat saya pribadi dan untuk keluarga saya. Nanti sehingga saudara-saudara saya bisa melihat kegiatan saya atau anak-anak saya kelak nanti bisa melihatnya. Boleh, Kam? Tuh. Bele, Kam. Jadi begitulah kura-kura. Dalam artian ya kita nggak semestinya sedih ketika belum menjadi partner YouTube. Tapi yang pasti kita tetap ceria, kita update setiap hari kegiatan-kegiatan kita. Mungkin kalau misalnya sebanyak orang yang bilang bahwa kalau misalnya kita punya niche tertentu, misalnya di anjing atau mungkin di rider gitu ya, lebih cepat bisa naik. Tapi bagi saya nggak masalah lah, saya campur-campur. Jadi saya suka anjing, saya buat anjing. Kalau saya suka tentang motor, saya buat motor dan seterusnya. Jadi nggak membatasi. Oke, kita sampai balik lagi lah. Jadi nggak membatasi saya untuk bisa berkarya, saya buat sesuatu, nggak. Jadi bebas, saya mau buat tentang anjing, kemudian besoknya saya buat tentang rider, naik motor dan seterusnya, bisnis dan seterusnya. Jadi bagi saya ini karya bebas yang mau saya dokumentasikan. Ini guys, ini ada anjing lucu banget yang kecil. Itu anjing kecil. Lihat reaksinya tuh, lihat reaksinya Bele. Bele, Kam. Jadi itu guys, jadi tujuan saya untuk membuat YouTube ini sebagai dokumentasi saya pribadi. Bukan untuk mengejar AdSense. Bele, Kam ya. No, mandi, jangan mandi. Bele nggak boleh mandi dulu. Karena kalau dia mandi terus, sayang, susah juga sih sebenarnya mandiin lagi di rumah, bersihin. Waduh, karena memang Bele. Halo, Haji, nggak Haji? Lagi santai mungkin, Ji? Nah, udah kena. Nggih, ya. Nggih, Ji, nggih. Lanjut, Ji, nggih. Bele, Kam. Ya, jadi gitu ya. Jadi untuk dokumentasi saya pribadi sehingga nanti bisa dilihat oleh anak cici saya kelak ketika dia ingin melihat koleksi-koleksi saya. Bele, Kam. Bele. Jadi pada intinya begitu guys. Karena dengan kita memiliki dokumentasi, kadangkala kita perlu bernostalgia. Apa aja sih yang pernah kita kerjakan? Kita pernah ngapain aja sih gitu loh? Karena di hari tua suatu saat kita nggak bisa kemana-mana gitu ya. Sehingga bisa cuma menikmati hari-hari dengan mungkin tayangan-tayangan video ini. Mungkin sekarang tidak bermanfaat.
rasanya begitu kepada saya, mungkin pada orang lain yang melihatnya mereka untuk apa sih gitu ya. Beleng, itu deh. Tuh siapa tuh? Eh bukan. Lihat namanya. Iya. Bele. No. Ayo jalan. Jadi untuk dokumen saya sekali lagi. Ini Bele aktif banget loh. Dia kesana kesini. Dia bingung nih. Bener gak mama itu? Dia bingung ngeliatnya. Ma, dia bingung mah. Ini mama apa enggak gitu loh. Bingung dia. Tuh. Tuh cari mama tuh sana. Tuh. Tuh kamu takut dicari tuh. Hey. Hey. Bele, kam. Bele, kam. Bele, kam. Hey. Nih banyak yang buat video. Tuh. Ya itulah guys, jadi banyak yang mengapresiasi juga ketika melihat Bele, mereka sangat excited dan ingin megang juga ya. Jadi itulah lucunya, jadi yang pasti nikmati aja, dimana kalian bisa buat video, buat aja, enjoy ya, gak usah takut, gak usah malu, nikmati. Oke guys, mungkin itu dulu cerita pendek saya untuk hari ini. Semoga kalian ikut berkarya. Bele, no mandi, jangan mandi, ikut berkarya, buat sesuatu dan menginspirasi buat kita semua. Itu dulu untuk hari ini dan sampai ketemu lagi. Bye bye. See you.